Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, dua kapal berbendera Vietnam mencuri ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal berhasil diamankan dengan 18 ABK. Dua kapal ikan berbendera Vietnam diamankan saat menangkap ikan menggunakan jaring trawl di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Modusnya, dua kapal memasuki wilayah perairan Indonesia pada dini hari. Setelah menangkap ikan, kapal tersebut kembali ke Vietnam. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 18 ABK dan setengah ton ikan hasil tangkapan. Para ABK berdalih, kapal mati mesin dan ada kesalahan navigasi sehingga mereka masuk ke perairan Indonesia. Jadi pada saat melakukan penangkapan, memang ada kebatan ya dari Coast Guard Vietnam. Dan terjadi ya memang dialog yang cukup alot. Ya, karena mereka mempertahankan bahwasanya kapal itu harus dikembalikan ke Vietnam. Dua kapal ini telah melakukan pencurian ikan di perairan Laut Natuna Utara dengan jumlah per tahunnya lebih dari 1.000 ton ikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.